Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari bulan non jawab salam kenceng busen dan panasir dikiri bertanya kebagian tol. Tapi bicara salam bagian daripada doa manawi boleh sedangkan dan selamat dunia akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma damatil ayyam amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaghfirul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahu al-azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Wa qala ba'dul ulama wa'lam annal i'tina'a bimaridin nabi sallallahu alaihi wa sallam min a'zamil qurbah wa dhalika yahsulu bi'in'amit ta'am wa bi'kiraatil qur'an wa bi'dzikri qasaidin nabawiyyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin mukarramin, mari para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, khusus yang sangat kula muliakan, akhirnya mukarramin, Bapak Kiai Asmawi Jajuli beserta keluarga, manawi beliau senantiasa berrahmat barokah hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Kula muliakan Bapak Ketua Kenadiran Bapak Ustaz Pendi beserta jajaran, mudah-mudahan beliau disugi ning Allah umur sing panjang lan barokah. Karena beliau memang langganan malam awal mulus lan udah boleh ceramah sampun pinten-pinten tahu. Alhamdulillah gara-gara langganan ditelepon doang kula. Tapi insya Allah buat tenggara hati tapi senang. Berarti wong kenali ngaku nih kula. Kemudian si kula muliakan sahibul wasilah uga poni si sampun membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur, kula sedanten, santriwan-santriwati, masyarakat, lingkungan, kampung, kenali sejuan jeneng manawi Allah senantiasa barengaken kula-kula iki ning dunya sepuna kemarin akhirate dibandingaken surga Allah Subhanahu wa taala. Juga khusus sing sangat kula muliakan guru kita bersama kang saking pelamunan Mamanda Kiai Dairani wau sareng-sareng ngolati jenazah pada asar di taman kebentuk sering beliau renega napa mah pokoke kenari ya. Mamang ning lekok dikit, mbok sedang ceramah suwe, ada ngira lamun mamang turu tekan. Kayak kula mamang nawe jam pinten mangga jam 12 pun jam 12 wahala. Nah, beliau selamat kembali di sehat.
Membawa acara yang berbahagia Bapak Ibu si kula kerjakan dalam kesempatan si pemiliki atas izin kudroh kirodah kehendak Allah dan pertolongan Allah. Kula sedanten bangkit lagi sarang ikuniki masjid merupakan kegiatan rutinan sejak zaman dulu mapan tanggal muludan mungkin nanter tanggal tekan yang disambut ngeloyok ini tuntun. Berarti kegiatan ini sing luar biasa dan sebuah tradisi budaya sing nanti sampai ditinggalkan. Karena ini merupakan sebuah ajaran sekaligus ajakan ulama dalam belajar menghormati makhluk sing mulia sing diutus ni Allah jadi pembaharu alam semesta yakni Nabi Yuna Muhammadun. Ibu hadirin yang masih kula muliakan, patut diperhatikan manusia di atas derajat ini Allah itu tidak hanya semata-mata karena ilmu, tidak semata-mata karena jabatan, tidak semata-mata harta kekayaan. Namun manusia di atas derajat ini karena jabatan harta itu sifatnya sementara. Ketika dewek suki, wong hormati. Tapi ketika dewek miskin, wong sejen dulur hormati. Iku sampun hukum Allah. Lagi jabatan tadang tuting lempeng di turut wong. Rireng jabatan komo sapa, nah, rabi gemerawa. Kon gaya kopi kembali ke teman. Kalau gaya kopi gunung ke tangan di penjaga ke kopi. Iku wadon terani. Aku mah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat kemuliaan derajat dari Allah bi idzillah, bi qudratillah, bi iradatillah tanpa sababiah jabatan duniawi, tapi Allah singkatkan langsung sehingga kemuliaannya abadi senajan sampun boten wonten tetap dimuliakan sepanjang masa. Mamang di jamnya rapi, maaf lagi no. Wis tua tak dok, kau mau makan rapi? Dah, cuma terjulak itu ngampun bocah. Dok mau dirapi yang buat, dok mau berbagi mencoba buat penulisan itu nak. Ini keadaan manusia biasa dulu. Maka sudah bersyukur, wis bukan air terpetok nabi menjelas dulu mangsa. Ribuan tahun yang lalu, kula-kula sedikit kependak taruh barangan ulama. Tentu nih, masyarakat kenari, gawe tenakan mapan tanggal mulut adalah ajar buang tua-tua zaman dungin, para kiai zaman dungin, kula ngejalan nakan niki menawi antum kemuliaan. Mang, aja manik mamang bunga gini tiap bunyi. Senajan mama korok ngaji, yakin mandi surga. Tak pernah, itu seorang ngaji. Tuhan. Jadi yang terriwayat, tapi nafik pajar sinter-sinter mau semenian baik. Mungkin yaudil kiamat, alam dunia sepi. Makhluk manusia buat temen, kokok kiamat, mau kena sinter bajir, dia kegugukan pada kongusnya. Jadi menunjuk nama jiran dengok-dengok akan adok kita di belakang. Kau begitu jenis ujian yang Allah alam dunia berakhir kiamat berjalan. Kabe lautan kumpani daratan-daratan rata kabe gunung meredup menghajur sepab alam dunia. Sepi alam dunia makhluk diuripakan di Allah. Malaikat ditaikakan di Allah. Kajian Nabi ditaikakan di Allah. Para makhluk sekabe dikumpulah daripada pasar di Islam. Warikun ilal jannah wa warikun ilal nar. Anak segolongan si manjik surga, wenten segolongan si manjik neraka. Pas waktu niku wenten si jilana, lagi dituntun malaikat, digiring malaikat arep panjingaken neraka jahanam. Kaya wong kenal itu. Ya yo. Kependaklah kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hei malaikat, siapa ibu?
Dari malaikat hadza min ummatika utawi ikilanan iku sake umat antika Nabi. Adi kawan ini kunde. Rapa. Adi kawan. Rok sarah. Beneran kekone. Iya. Bener malaikat. Oh rapa di kekomo Jum'at pake berulang. Oh, jangan mendorong bapak-bapak di pinggir beteng. Lalu sedekah, paling beri. Bangun apa, pengurus nyumbang, untuk bermain itu paling beri bisa. Tapi nyumbang tak lupa. Wah, benar, ini jelas. Aku dan biaya, lalu saya ikut di air tangan, tapi gitu juga. Lalu, kalau tetangga ini premen. Terpamu lawas. Kalau Nabi ini, bukan itu dari dia. Lah anaknya premen, anu rolas. Salah korel okan, tapi doyan produksi. Lagi di gaun neraka konek. Konek ini, ada gaun dikit iku umat isu dari kandang Nabi. Lah boten genabi wong sampun wonten catetan ana surat jalane jelas ila toni di jahanam menuju jahanam tulisane weten ditimbang beres dihisab beres dosa meluru bocah iki mangajo lerokan buang utang dikite joge paling doyan iki ora eroka pacakuhan eroka dicekeli di pondok bocah iki. Dari ganjal Nabi kodeket, takonan adeket malaikat, kenalor kau kiai. Waktu boleh menikmati jalan. Mas, mama kenal kau kiai? Boten. Orang mamu? Oh. Lagi kalau sampai basra, dia kan kau kuburan mama itu. Enggak. Orang yang kau kiai, orang mamu? Boten. Ustaz? Bukan yang ustaz. Apalah kiai kau kenal, kau ustaz. Lagi orang kumpul-kumpul kalau kiai, kumpul yang ketiga, ya seperti berbeda. Oh beneran kan, arahnya tak pernah bukan nama orang arah kiai ini. Pernah kan temenmu main? Dulu merasakan. Semua orang itu mamang. Lagi mamang pernah lewat di arah penumpah kiai. Kok ketinggalan-ketinggalan? Jadi kita aku berkembangan itu bukan mengakui ke mamanya. Oh pernah nih Wak? Bilang pake? Bisa. Mampir? Kebunuh bulannya bilang mau. Kau berkembangan. Arahnya orang-orang, tapi pernah liwat di pendudukan kiai, pernah liwat di umat kiai. Apa doa kajang Nabi? Malaikat banyak tersurga di Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara pernah liwat di adepan umat kiai. Ya, saat ini sejajar nih, kawan. Kau dikisir ke napa malah ngelakoni ajaran ulama? Saniki sampun mulai mancing mereka kaku-kaku kenali waspada. Di mata kenali sebarang kiri kalau Bapak Nadir kita turun ke kiawang awang-awang mana? Aran asli pula Haji Muhammad Munawwar Khalidi. Celupanannya Munawwar Bungene. Gua kenal dulu kiawang di jalur satu kan. Tapi no problem boleh jadi masalah. Jadi buang iya iya. Kalau saya sama haji pula, dulu minum pula, tahu sekian. Akhirnya pengen minum mana? Jadi dulu reko, orang haji, minumnya haji Munawwar Pai ya. Reko itu orang pengen, itu pengen ke haji wawah. Berang menjawab, dia pula uang. Ini jadi wawah, jadi dulu haji Munawwar pun. Nah artinya kenapa bapak ibu dodok kagum si pemniki dulu dodok nganggur tapi lagi dodok gawe wadah menawi mengkoneng akhirat bisa cuma ngomong salah lah. Ngomong-ngomong satu mal jangkep kita-kita mah. Iya betul. Ngomong lagi ngomong salah main bola tekan negeri. Balik-balik pegel keringat tutup sampai umat buku gacang aduk ini di masjid dodok tiket ke sesuatu rumah ke kebun.
Pegawai baru cuma ngaji nih, elok liwat nih kita datang. Ada muncak nongkrong, mengkrim dek, mana nongkrong, keluar ke mobil, keluar ngomong pun sampai keluar. Hei, kalau kau mengkrim ngaji sebentar, kau keluar, keren. Bukan kembali kangen deh, jadi hari kiai mengkrim nanti tinggal lagi. Iya. Ini kisah konsep pertama yang bagus kita akan pulang. Kenapa ayat Allah harus dibaca dan ini pohon tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Inna arsalnaka syahidan sesungguhnya kita dari Allah arsalnaka itu mutus kita kain sampean syahidan sebagai saksi sebagai penjamin bahwa benar umat isun bahwa kita itu umat yang kajang Nabi maka titik zaman siki akhir maksudnya limpah mah sosok anakku Nabi mari kita kembali kepada ajar Rasul kembali kepada Tuhan dan hadis dari orang mau lulus di pikirannya kalau kembali kemana pun gimana? Jadi mancing mah pemuludan hampir hilang. Wih, beneran acara pengetahuan-pengetahuan daerah tertentu mulai disingkir-singkirakan. Apa kesalahan umat Islam? Sing tuan orang ngajari, sing tuan orang belajar. Gampang digeser bodoh orang payu. Kiai nganggur. Ustadz persiun. Bodoh ini kok gak tahu. Sing belajar ngaji terus terolah pikirnya dirubah tidak perlu mending dunia benar pulau mending dunia butuh dunia tapi jangan jadi tujuan utama duit ake mati ditinggal rabi ayu mati ditinggal anak ake mati ditinggal rumah dibangun pulang alih benci mana mati ditinggal tetapi guna nasihat di pulau sedangkan benar dunia tapi gunakan untuk fasilitas agama. Nah ini apa tujuan emang syahidan wa mubasyirun menaik kabar gembira ngebebunga man atau Allah dahulah jana sampung si man to'ati Allah manjing surga gelem salat surga dedalan tapi orang berarti kita ini suku doni uang bocah bener salah itu neraka bocah. Orang bisa. Ayo tunjuk nanti uang dorong terus yang selalu ke kiai mau bener bor. Boleh ke pangca, ke peti sorban kayak wong waras. Suruh tahu tujuan. Butuh sana akeh pun. Berarti kita manusia belajar nabi sakit syukur dan ribuan. Berguna ajar belajar. Nanti kalau jalan ngaji, ada di musuhi. Si Anur ngaji-ngaji itu angkatan. Dajak terus, ada bosen. Amar ma'ruf nahi munkar berlaku bosen. Tugas apa? Kudu ini. Ngajaknya kebagusan tugas kiai. Nah sebelumnya jurusan kita ke jurusan kiai. Orang bisa. Kudu muslimin, sekali orang Islam. Duit tugas amar ma'ruf nahi munkar. Anu wong maksiat. Ya orang wani kalau ngomong, nengah gerunem, nengah ngaji. Di kepindah-pindahan bocah ibu malam Jumat joget marahi klemen orang bapak nonjok lo jomong tak? Nyakit orang wawu ibu lo di klemen sedangnya usap dana usap rupaku bagus semua lo lo jomong oleh seudon oh kita mah lebih hebat lebih bagus dari kita mubasyiron tugas kanjeng Nabi ngebebunga ngajaknya kebagusan sing maksiat manjing neraka jahanam lamun sing toat uku manjing surga tugasnya mengkonon ada dulu mulai hidayah begati ada umay pinggir masjid bedah sama orang belum satu sangat baik betul semua buat jadi pedagang nengjek bini kono masalah tekan kebabang suruh menang. Dan yang ngurung mengaji satu wajib untuk memanik ngurung. Ngurung berangkat kakaknya aja, kok mau suruh kuatan?
Iku wong lanang zaman siki mekoten kadang-kadang. Nah akhirnya telepon ngajak kewajiban terus orang yang tergantung hidayah Allah. Kalau belum pengajian Jumat sonten dari ke bapak-bapak. Pernah ibu sing hadir cuma wong telu. Kula baca kitab kita bela lima. Sing hadir telu. Orang marah ngaji telepon telepon baik terus. Sing ngomong anak, sing urung anak, speaker kenceng kan sing ada mekrumune rame. Cuma ayo mentelu. Jodoh terus biar masuk. Ya Allah ya ya. Wong kita ini ilmu yang semen dan disinyali orang kuat. Namun magnet pulau sanikan, makilik daya ini paku gede orang ketarik. Ih, paku apa yang belum ngejil ke gawat. Arahnya rumah sama. Saya dibagi kula ki ceramah ning kenari ki sing hadir mekene niki. Alhamdulillah. Rumasa ilmune setitik satrupe kurang. Lah kok setrupe gede mek kok mau waras wong edan kepumpul Pak. Lah mesti ceramah ki wong sing terkenal, doyan mancing TV, sing hadir kuat-kuat orang-orang. Rombongi cuma arah ni ke pemain lokal. Eh, bulu mancing TV, mancing kulkas. Anjep basrep. Sing weten peket terus jadi soal. Arahnya belajar rumah. Ada kisah cerita Nabi Yunus alaihi salam. Dikon ngajak keimanan yang mati waktu pun ikut diberangkat dan gelang ke sinur tunggak kapal. Dini musibah ni Allah, dia lagi iwak. Mun kita wong ustaz zaman saiki kiai zaman siki nguruk lak di dorong orang gelem wong desane purik arah di kiai purikam. Lagi terus wae. Murid siki lebih bagus daripada sewu. Lamun diurus. Duit sewu orang diurus pada gelem di santri. Makanya di bawah niki ulang-ulang maulid dan menyambut datangnya maulid Nabi. Niki diadakan mabang tanggal gonang ngeling-ngeling mengko ulu dane tanggal 6 sing durung digiling gancang digiling sing durung nyekel bebek gancang kurungi sing durung duit-duit gancang utang sing durung sarung gancang bebelanja sing durung sokur gancang memarki warung nawa awe utangi. Boten mboten riya. Kang Fendi ngedongkakan berkatnya perahu. Isinya duit berpuluh-puluh juta. Oh jadi sokak. Woi Ustaz di sejen panas. Oke, rompuluh. Boleh jadi masalah. Bersaing nih gue dengan tongkakan puluh belakang riak mangten-menten. Semakin akeh ditongkakan, semakin rasa cinta di kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara melaksanakan maulud di premen juga lengkap pula membengeng memang. Bukan wenten wong zaman siki, boten mampu, ora daya upaya, ora melaksanakan maulud direk di kitab Madar Yusuf sing kula bacakah wa lam anal yatina abi maulidin nabi sallallahu min afdhamil qurban mun wasire ing sepune sungguh-sungguh al yatina ku sungguh-sungguh maksimal upaya sehebat-hebate guna apa di maulidin nabi ing dalem maulid nabi iku bagian daripada agung-agung gawe parning Allah. Sik rumah dosane akeh wis sak ngomong-ngomong yo tegal salat sik penting gelem mulut dan dikit. Surga. Ana kulo dari kene mengajar. Ora kulo ben berkat urang. Ditakan. Papa tang. Ora diberangan ya. Dikit, apa jalannya? Dikira katil Qur'an. Kelawan baca Qur'an. Sedina baca Qur'an ngajakin dulur tetangga. Yo baca di rumah kula kisuk. Kenapa mengajai puludan? Sampai rumah subuhi Qur'an, berbaca Yasin. Sotak Allah hadir, ratus, katulan mantuk. Lah kewetan mengaji, harus siap.
Lah kue dapet tau orang gawe bubuk. Lah kok kaji amplop dapet tau orang nyapa ketakutan. Lagi kere mulu dan ragat maka tetap Allah. Maca Quran doang esah mah. Balik beres pun jadi soal tapi masyarakat hendem. Walau bakal kebiasaan rumahnya tahun lalu. Jadi masyarakat kasih kita kebetulan saya tidak bisa di rumah. Akhirnya kelipur lewat siku pun paling-paling mulia. Katulan baca Quran, hadiah ganggu kanjeng Nabi. Baca Yasin, hadiah ganggu para Rasul, para Nabi. Yang nomor kedua, bin Amin To'an, gaya pepanganan. Sesemampu nih mah. Argawe ini premen, temau dari premen, mesti didoyani uang. Bahkan aja mana uang, mulut dan lemak, semut, geberan. Pertanyaan buatan? Esok tas mulut dan gerwok kesemen ngerokok. Buat dibagi ini sapo nih, regalin latar gue, semut berah gitu. Jadi semut nyongon, mangan kumpul gitu ya. Gara-gara wong kenari mulut dan. Doanya langsung, mau semut menurut dia dosa sih. Itu mendoa, doanya dialang-alangin karena dosa. Cangkem busa hati ketelek-telek, pikiran dipancek-pancek akan orang nyampe di langit, klemet, kalangan karo dosa kita ake. Itu kami to'am, gaya pembangunan. Makanya setiap kegiatan keagamaan, ini banteng mah umumnya diwetenakan pembangunan. Jenisnya tergantung kemampuan, macam-macam tradisi budaya. Daerah pula, mapan tanggap dan wenten. Wentene, wini kok tante bawa kasan kupat. Begini ngeriung, isuknya ngeriung nih pula reka. Kupat, lemu malam lebaran, kupat. Rajaban, kupat. Beda tempat, beda tradisi, tapi dipaksa kaget. Sing penting udah nyari ibang, wong siki mengharam-haram apa nih berkat kumak. Berkat haram, jek. Dewek yang mesenek. Sibatan itu isinya padat itu video arah doang harap akan paling kencok harap itu berkat apa berin itu teki mesenek senek berat senek ringan. Oh kita jangan menyebut pengajian pengajian enggak bagus itu lalu apa sebutnya sekarang ta'lim kau mau ketandingkan aku mau koroniku mah nyala-nyalakan kiai gelisah, oh dia juga manusia ada salahnya. Kodekin, sesalah-salah kiai pasti benar. Mual bakal ngetokakan dalil, mual bakal ngajak di masyarakat, lamun-lamun dalil Quran hadis, ngan kita di situ lo kependak. Terus ngintil itu jadi kiai, uang bungin mengkonon. Kiai pun diturut, uang bungin emang. Sikil melengos. Mang, jangkat ya. Pengen. Bang, sudah kok ya? Dibanding kiai memen. Yo desa kule iki, metu wong kene mesti dalem sing kule sing. Ampura ya, tetek kenceng iki ngetak. Tadi iki wetan arep sebutan lian-lian. Bahkan kula pernah janji sering kiai kula guru kula menawar dari ramai sampai kapan? Dari kula sampai umur 40 lah. Barangkali negor nih kulit 42 kau berkulit. Jadi 40 di 42 jadi ceramah. Bibot nih sebelum sedikit berhenti dakwah. Ah tapi kapan dakwah? Umur 45 lagi. Barangkali kulit negor mana? Saya kudri dan dakwah. Bintang sedikit bertahun siap. Tetapi beda istilah. Orang bisa dipaksa akan. Benar, wong kenali wong Islam. Asal Islam sing Arab iya. Tapi melewati peradaban, melewati wilayah, melewati waktu, melewati masa. Gak mungkin saiki tradisi Arab dioper ning kene ning kenari durung tentu cocok mang. Jika rame ning mekonon, mari kita ikuti Islam yang sebenarnya. Lipu, bocah-bocah. Kita kembali kepada syariat Islam. Hei, telat. Jadi membekan ini kembali, jadi mesti bunyek. Sunatan syariat Islam, kecewa syariat Islam. Iya betul? Iya. Wong Arab tradisinya dikonpaksa, digoni wong kenari. Mocok-cok. Wong Arab menggoni kelambinnya jubah, gamis, sorban abang, belang putih. Betul tak?
wajar nih karena aku pasir orang pasti belok lagi nih dipaksa wong kenali kau mengukur kabe maaf kolektor keseribet. Berarti kan kalau kita itu cocok. Maka ini ulama-ulama termasuk para wali menyampaikan yang namanya Islam Musan. Apa nih Arab Muludan ruang ikan yang kini? Muludan yang ruang itu daerah ini doang mang. Di luas meriki ke pulau ke. Di luas meriki ke daerah pulau hampir punah ya. Wis wangun kerbang mau dari kan tiga kau. Wis hampir 10 tahun kau tak kalau kita tanggar orang meriki. Kan Muludan mulai tradisi ini kayak ini kene nyontok. Awal-awal lu ngeri yuk punya pakaian itu ke kokoka plastik apa namanya itu koko plastik ya seum cepon seum lima ngeri kayak begini tas megrin saya ngeri uang kono saya nggak tahu kapan uang kono si mangan uang kono ada yang borok si kuten. Pernah mewadah kulo nek rabi kulo lebadai di gawani masjid di doa nih kulo singa doa berani singa doa balik nek kemana sih balik jadi kita nak nek kita kan dia pun di kang di bobo jangan terak tahu nempel di diri rumah. Dan ternyata untuk merubah itu butuh perjuangan hitung tahun sebelum merubah emang dapat kayak daerah kita ke Muludanane. Mang jadi tetik koper ya, mulutannya aja cepon, ciling, genti, bakom. Kita nih sih kekon, kita mulai derek dikit. Uang uangnya yang cepon, kita bakom. Pada piluan, bakom. Uang mesti pada piluan bakom, genti kita wakul. Wakul dihias, pada milu kabe. Tegenti waktu nih, aduh dunia, awak be, teger, balik diiring berdogan segala macam. Oh, orang papa tentang ngaji berjogan itu orang papa lah melakukan silar untung. Saya sekiri payah sekarang di berjogan mau dari gelis mah. Ikut tradisi budaya. Makanya kiai-kiai kuliah zaman begini orang kencang-kencang. Bang Haji jorok papa tegak tergawin aja kayak mobil-mobilan. Ayo. Bang Haji tergawin aja kayak manuk-manukan. Ayo. Mengaji belum tegalnya dia ikut panjangnya dia bentuknya bagian katuhan. Yang penting gelem mulu dan akhir jopeh ni. Bulan Safar ini ke daerah pun masih betul luas bumi. Ya. Ada yang perapatan kan masih sekam. Dari gimana ya? Terus dari red. Anak Ustaz Anyar, Ustaz Dadakan. Berarti daerah pula protes nih pula laporan gitu. Mengaji, apa? Belum aja dari kewenten wong cek meriung di perapatan mereka tempat dia. Belajar kita di konsumsi aja aku pernah penakib. Waktu kita sebarang bukan cerik macam penakib. Dah sih. Ngaduan ini siapa? Lalu berumur di Allah Barabara. Lempok. Ngalik tempat bang di pusing. Sing pusing. Malah meriung di perapatan orang ngirin kiai kudus. Aja lo kenceng-kenceng dikit dorong waktu nih. Kita masih akeh dosa, ilmu setitik cilik wis ikuti arus tapi jangan terbawa arus. Ajatan ora dangkut pikir pondok. Bang Haji beribin kan berubah kembali aja lo kemarin. Sudah berbacarakan galak-galakan. Kok boleh dikahan? Terus si Jojo. Gak ilah saingan. Pencang apa lagi? Kok boleh dikahan? Jangan kasih Jojo. Kalau macam senang sendiri. Lah, jemang aja mau pengecut dasar pejir air turun luar. Urusan bulan kembali yang dikit Melayu memang. Jadi kita tahu lalu mengkonon. Gua melepaskan manusia itu, orang pun dipaksakan bukan orang luar. Wis enda bikin mengko ana waktu domongin ane, lemah waktu kian domong langsung. Wong kamu wis niat duit lagi kesenangan keluarganya kumpul semet setitik dan rusuh mana ribut anak korban kira sebabe cekal polisi dikurung 10 bulan orang ngaji kapan dari kiai ini. Wis
seneng be. Lalu bremen kan? Lalu semua sebulan kita bikin doang. Bremen tonton ini. Lalu bremen kan? Di kamar ini. Kunci lawang kamar di kenceng, serokan kan musik ke enak. Jok, kita bisa. Diajaknya alon mah nabi ngajak tapi makan ayat ini sampun dibaca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Allah nabi murajibi dari dan orang muslim kita kain sampean Muhammad ya Allah illa kecuali rahmatan kulan asir kasih sayang lil alamin kedua alam kabeh. Nabi diutus kon menyebarkan kasih sayang. Ewan galak minu anake rahmat sing Allah. Bapak ibu romlian dikawin kursi dibelajani rahmat sing Allah. Anu wong wadon ngurusi anake sampe gede disosoni pengorbanan ngelahirakan dan sebagainya rahmat sing Allah. Apa malaikat jeng Nabi diutus rahmat dan alamin. Ditembuk Nabi menang. Diejek menang. Nabi mencontoh daripada segala contoh mah umatnya jadi pemberani pejuang, Nabi pejuang. Umatnya pedagang, Nabi pedagang jujur. Diwara modali kanjeng Nabi pinten kelambikan roh mulai modali ayo ngeluhi mempinten sama aturan zaman siki mulai mendang. Pedagang pekonon, kita nih kini belum boleh u, orang belum biar gula ke modalin, padahal di kelas saya u modal. Modal seperti ini buat modal godok nyon. Airnya cukur sini, dosa oleh barang merpayu. Us apa adanya di sampun, tinan mah belum boleh u, modal berhasil pedagang orang boleh u, di jual itu belum boleh u, di tawar selain u, buat ngewajib semua koma, beres urusan. Atau kone sumpah mau ada satu geledek kodok barang udah gede banget sih. Nabi dari bapak, bapak sih contoh sing baik, si anak-anak sih alus. Hari kita makan umat sih agung mah. Nasal dengan anak emosi kok mau wadon mah. Anaknya nakal, bapak sih digegawi. Malah berada kok, pengen gantar nakal tapi bapak gitu. Waya nurut mah anaknya dek dewek. Ya tuh jembatnya kitabnya hebat, luar biasa ya anak itu. Iku lah mau nakal ke bapak nih udah gengar. Apa pun aja, jangan udah salah nakal kayak bapak nih, kayak bapak nih. Untuk kayak bapak nih, cuma kayak tetangga nih. Anak mana nyumbang tetangga nih pak. Nama gila ya. Jadi rahmatan lil alamin. Kita laki rabi, contoh kanjeng Nabi mual bakal. Minimal ngerungu apa sih diajarake di kanjeng Nabi. Ari contoh kanjeng Nabi, lakor bakal ada sing bisa mah. Gimana? Kanjeng Nabi maksud dirahmati Allah, mual bakal gawe dosa, dijagani Allah, dijamin masuk surga, wajar Nabi. Mama orang papa demeti kiai, tapi ada fanatik. Cinta kiai boleh, tapi tidak setiap yang dilakukan kiai dicontoh oleh mamang, pilih-pilih dulu mana yang benar dan mana yang salah. Wih, aja munawan ya, nonton orden. Kan si kiai bocah pun. Selalu kiai bocah. Nyontoh mamang, aja sengaja dicari kiai, tapi kelakuan orang bagus, tapi dicontoh. Nah ini bapak sih sangat kula muliakan. Maka perayaan oleh Nabi pun ikilah sing jadi tujuan sehingga masyarakat kenal diajarakan mapan tanggal. Tujuannya apa? Mengeling-eling persiapan mukadimah. Awas Bang Bendi. Wong kene aja belum ngeriung. Buruk ributan. Mau tak dongengaken enggak? Gue jokin metuan rumah, saya kita gokte kak meniru. Gue guna kori bukan bicara. Ya ini mengkotan, tapi ngajarakan ketertiban. Ini gue lebur sedangkan, ini sugi sejalan gampang,
Dan ini bentuknya bentuk demenan. Mana apa nih? Karena mangi dirujak. Tak uang si demen itu, maka uang itu anak serta itu di dalam surga. Menawi yang pula-pula uang kiring-kiring uang awam ya. Mari ke Binau baru belajar, ahlan wa sahlan. Mari kiai pula, bumi pula sedang tenang. Uang ketempar, dikirakan tempat. Apa maksud kula bab sing sangat kula muliakan? Mengajarkan sedekah. Makanya uludan bi'id amit to'am damel panganan macam-macam monggo. Silakan tergantung kebiasaan, tergantung kedoyan. Oh, kula menjebak keter sah, silakan. Tentune napa sing diajarkan wong punen wenten hikmah sing terkandung. Maulidan tetep meningkat jam Nabi. Wong demen kan biasanya yang ngapain apa yang disebutakan ketika demen nih. Namun wong lagi demen ngimu lele, pas coba nih jadi lele. Namun lagi demen nih wayang, bakok, si coba lakan ayam, bakok pun tiap pojok. Lagi demen nih zaman sedikit punten bapak ibu lagi musim ke, bahu petuk. Bro, ini bahu petuk. Las pura-pura baik. Jadi bocah-bocah ahli sebelah rumah kotor tu, aprek itu boleh kewalik, ngapun aprek aji. Harganya miliaran. Santri pulus desa, di masjid miluan.
Kula marak ning omahe iki lungguh ning arepe ning ruang tamu nek apring kuat mesti dicirik malah melintang. Eh, aku kene bocah. Anu tekan ya spring di kula arep nang kudu ya lebak payu. Eh, bejet apring mesti pasti mesti melimping. Tuku sapu sokok. Sehingga ada 10.000 gitu nih karena ngatur 20.000 untuk ada bisnis spring pak. Kegeser-geser mah semen-semen. Maka demen nih kanjeng Nabi yang pertama ngakehaken sholawat nih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkaping kali wong demen iku nuruti perintah sing didemeni ketimbang perintah wong liyan. Mamang lagi demen nih si A, iku dheweke merintah nurut bae nang karep demen. Lamun mamang demen nih si wadon A, jare si wadon nang kono, mamang nurut nang klemen. Karena demen mah nuruti apa sing diomongaken ning sing dikedemeni kula. Terakhir, wong demen kudu berkorban. Ajemane kula ning Kanjeng Nabi. Bocah nom-noman zaman siki demen nih si wadon, ora korban, ora payu. Demen nek wadon, wadon delok kotor dikirim kuwi nyambung. Nggih mboten? Nggih. Dadi makane Bapak sing sangat kula muliakan konsep sing paling utama perayaan Maulid adalah belajar ngedemeni ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula pun sedanten dijemur ini kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena puniku, karena memang jam di dewa ini punten. Jadi lah menjadi dalam jadi perahu tapi kira aku tahu. Terus baik. Hajat ulur. Kalau kan hajat ulur berarti biasanya. Bapak-bapak ini hadirin jamaah sing sangat kula muliakan, dulur-dulur kula sedanten sing insyaallah dimuliakaken Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebiasaan waktu-waktu kula jamaah sengen bil khusus ning kenari puniki wonten ing mapal tanggal menawi dadi kebiasaan sing berkelanjutan sebagai warisan ning anak cucu kula sedanten. Diakui atau tidak, zaman saniki sampun mulai wenten pergeseran nilai. Kunci pergeseran nilai di antara ini adalah anak-anak kita nih wis mulai nuntun ning sing ejek ketimbang apa sing diajarakan ulama. Mudah-mudahan apa sing kula sampaikan walaupun sebentar sampurane menawi wenten manfaatan hikmahe menawi di kelancaran mikir perayaan Maulid Nabi ning kenari. Mudah-mudahan sampai mungkin nih pengantar tanggal jelang akhir bulan Maulid gue tenakan acara malih niku sedanten yang menawi nilai lancar nih Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian karena kondisi dan situasi yang buat mengizinkan menawi sedang makhluk dan kami atas membawa dia ajmain kunci manasi kita Allah Allah luar ila akwa fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.